Hai, Assalamualaikum. Selamat menyambut hari ke-26 dalam bulan Ramadan 1444 Hijrah. So, kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik button notification dan share video ni. So, untuk video kali ini, aku akan bagi tips untuk OOTD kepada hari raya yang kedua, ketiga dan keempat. Sebab aku tak mention raya pertama, kalau kau berani pakai, pakailah raya pertama nak pakai baju ni. So, untuk kali ini aku akan ulas bukan satu tapi tiga kit Selangor untuk musim 2023. Terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih kepada kawan aku Razilman kerana sudi menaja konten kali ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus. So, untuk hari raya kedua, korang boleh pakai ni. Jersey Selangor Tuan Rumah. Dia punya packaging, dia bagi dalam ziplock. Cantik ke? And then ada tulis Selangor, 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 Selangor. Korang nak dapatkan dia, boleh. Ni ada dia punya laman sosial dia. Joma Malaysia. Instagram pun ada. So, korang boleh check it out lah. Aku akan letak link tu. Then, jom kita nyapet dulu. Ini dia jersey Selangor bagi musim 2023 tuan rumah. Okay, first kali aku nak ulas pasal dia punya tag lah. Okay, dia punya tag tu nampak okay lah juga kalau nak dibandingkan dengan Terengganu tu. Kat sini ada tulis Red Giant official merchandise, merah kuning lambang kebanggaan. Tu ada tulis kat belakang tu dia punya hashtag. Ini adalah home. So home dia punya warna yang sinonim dia adalah warna merah ataupun merun lah. So sebenarnya dia punya yang menarik dia, dia punya fabric dia tu ada corak. Corak dia tu, kalau tengok kat situ, corak dia tu sama macam packaging ni, pattern tu. Itu kelebihan dia. Aku macam agak impressed juga sebenarnya baju ni, macam nak dapatkan jugalah satu untuk diri aku. Kalau tengok kat sini dia punya, dia masih tak ubah, sponsor dia masih Joma. And then belah kiri ni dia punya emblem dia sama je aku rasa macam yang beberapa tahun lepas PKNS. And then main sponsor dia Menteri Besar Selangor Incorporated. Apa yang aku boleh cakap, dia ada perincian dekat situ. Tabik terakhir Stadium Shah Alam, yelah kita dah tahu Stadium Shah Alam pun dah lama tak digunakan. So kat belakang ni ada juga dia tulis dari zaman bila 1994 Stadium Shah Alam tu ditubuhkan sehingga 2022 disebabkan masalah-masalah politik yang menyebabkan macam tu sajalah. Pertubuhan stadium tu diabaikan. Kat sini sponsor ni kuasa lama dah kot. Apa ni? Dekat bahu ni dengan bahu ni sama Cisco ni. And then yang ni baru aku tak pernah tengok lagi. KDAB Waste Management. Mungkin kalau belah-belah tempat lain ni beramai idaman kot. Oh, kiri kanan ada. Yang ni pelik. Konsortium Mutiara. Tak silap aku Konsortium Mutiara ni Kelantan. Tapi kenapa? Sponsor Selangor kan? Itulah. And then dekat bahagian apa orang cakap sleeve ni, kat ujung ni dia ada perincian juga. Aku tak faham apa maksud tu. Adakah tu maksud aku pasal sebenarnya corak ni adalah corak yang apa Stadium Shah Alam tu kan, itulah corak dia. So dia buat satu simbolik lah kat situ yang menarik. Dan kat bahagian bawah pula dia tulis bukan setakat dia tulis Joma je tapi dia tulis official Selangor product. So maknanya Selangor FC punya produk ah. So memang purposely stamp ni memang special untuk Selangor je. Belah kanan tak ada apa. Oh, and then bawah tu dia ada tagging kat situ. Dia ada tagging koordinat Stadium Shah Alam. Sebab apa aku tahu? Sebab kat belah kanan dia tulis Stadium Shah Alam. So aku tak tahu lah zaman bila kau orang pakai koordinat-koordinat ni kan. Kau key in je pun dah boleh cari dah sebenarnya. And then bahagian belakang ni macam biasalah Sugar Bomb. Oh yang tu jenama baru tu Hijabista. And then Daikin ada kat bawah tu. Itu saja untuk jersey home. Bagi aku menarik ke? Aku dia permulaan yang menarik.
Ulasan yang pertama pun aku dah impress. Aku tengok fabric dia pun memang ada beberapa jenis kain yang dimainkan. Cuma masalahnya kebiasaan Joma ni memang aku pernah beli dulu, aku kena up one size. Tu pun still rasa agak fitting. Sebab ni player issue kan. Player issue dia fit sikit lah. Tapi aku suka. Aku suka. Joma memang tak mengecewakan buat baju. Okay, untuk raya yang ketiga korang boleh pakai ni. Jersey Selangor away untuk 2023. Kat tag sini sama je macam yang tag tuan rumah. Cuma yang ni dia ada tulis away dekat situ. Dia punya barcode dia tu. Okey, kalau tengok dari sini dia punya pattern baju pun dah berbeza. Reka bentuk keseluruhan yang mana didatangkan dengan collar warna burgundy merah ataupun maroon dengan warna gold dekat hujung tu. Menarik. So collar tu tak nampak kosong. Apa yang lebih menarik ya, dia punya perincian kat sini, pantang mundur sebelum ajal. Ada tulis sama juga macam jersey tuan rumah, cuma yang ni berbeza daripada yang tuan rumah punya. Penaja utama daripada bahu, tengah dan bawah ni semua sama macam yang tuan rumah punya. Cuma apa yang membezakan adalah warna gold, warna emas lah. Okey, dia punya rubber stamp dia dekat bawah ni pun aku perasan dia berbeza daripada yang tuan rumah punya. Lepas tu dia ada slip vents dekat tepi ni. Kalau nak banding dengan tuan rumah tu tak ada. Penaja dekat bahagian lengan ni sebenarnya aku perasan dia berbeza sedikit dengan tuan rumah punya. Mungkin dia dapat deal yang lain-lain. Dekat kiri dengan kanan pun berbeza dengan yang tuan rumah punya. Dan dekat bahagian hujung ni dia punya, apa cakap, bahagian sleeve punya lengan ni dia tebal sikit daripada yang tuan rumah punya. Yang tuan rumah punya tadi nipis kan. So dia memang dua konsep baju yang berbeza. Yang ni cutting macam old school punya. Yang tu cutting macam modern punya. Dua-dua ni player issue juga. And then dekat bahagian belakang ni dia ada perincian juga macam yang tadi Stadium Shah Alam kan. Yang ni lambang bulan dan bintang. Bukan bulan bintang baju raya tu lah. Ini adalah bulan dan bintang Selangor tu sendiri. Bulan dan bintang lima bucu tu. Cuma aku tak faham di tengah tu kenapa dia nak cross warna hijau dan maroon tu. Aku tak tahu apa dia. Aku dah nampak macam benda Pakistan lah kat situ. Kat bawah tu sponsorship sama Sugar Bomb, Hijabi Starhub. And then apa lagi? Daikin. Daikin. So, ini baju yang korang nak OTD pada raya yang ketiga. So, nak tengok pula OOTD untuk raya yang keempat, apa dia? So, untuk idea OOTD raya yang keempat, ini dia. Packaging tu sama je. Macam yang tuan rumah, away. Memang ziplock ni, memang ada bagian sama je. So, inilah dia. Jersey yang ditunggu-tunggu. Hari keempat, paling ranggi lah orang cakap. Kat sini dia menggunakan juga pattern yang berbeza kalau dibandingkan tuan rumah dan juga away pihak lawan. Kat sini kita ada dia macam design reka bentuk dia pun, fabric yang digunakan pun berbeza. Kat tepi ni dia ada pasak, ada ventilation kat tepi ni. Cuma kat bawah ni dia tak ada side vent lah. So, kalau macam yang away, so yang tu away sahaja. Kat sini dia lebih kepada more doodle. And then kalau korang pasan dia punya emblem Selangor tu warna pun lain, hitam dan putih. And then dia ada kat tengah, bukan kat tepi. Logo Joma aku tak pasan kat mana. Okay, logo Joma kat bawah tu, kat bawah tu. Joma yang ni dia lain sikit. Joma ni rubber so dia bukan embroidery macam yang tadi tu. Lepas tu ada tulis PKMS MBI. Okey, kat situ kita boleh tengok dia ada doodle Stadium Shah Alam Selangor. And then ada apa semua kat keliling tu. Aku perasan tu ada muffler. And then kat sini pula dia punya stamping dia tu kat bawah bucu belah kiri tu dia ada tulis Joma Selangor. Yang ni warna biru pula. Tapi aku perasan lah. Yang ni bukan apa aku cakap. Bukan warna hitam. Tapi lebih kepada macam biru gelap sikit lah.
Kat atas tu dah ada tulis perincian Gitar Selangor. Dari segi sponsor pula, daripada bahu apa semua sama, lengan macam biasa berbeza. Kalau tengok kat sini, lengan dia pun berbeza daripada dua jersey yang sebelum ni. Apa yang menarik dia, untuk lengan ni agak baru bagi aku, sebab dia bukan yang macam yang away tu, walaupun dia tebal, tapi yang bawah ni dia kembang sedikit. Aku tak tahu dia punya gripping dekat badan tu macam mana. So dia punya collar pun dia pakai collar V, walaupun dia tak bercollar. Kalau macam banding dengan tuan rumah tu, dia round neck. Kat belakang ni ada perincian juga. Yang ni rubber eh, bukan printed. Gitar Selangor, lambang Selangor. Mungkin yang ni dia nampak lebih modern sikit, lebih cartoon sikit. That's why dia tak berapa klasik sangat macam dua jersey yang sebelum ni. Kalau boleh tengok kat ujung tu ada salah satu gambar yang aku nak highlight kat sini, Nek Kuaci. Korang yang pergi tengok kan. Cuma aku tak tahu, Burger Stadium tak ada pula kat sini. Walaupun aku jarang pergi stadium, tapi itulah, Burger Stadium tak ada pula kat sini. Dari segi sponsorship, kat bawah tu semua rubber stamping. Nampak macam printed, tapi sebenarnya rubber stamping. So itu adalah idea OOTD korang untuk raya yang keempat. So apa kata anda, mana satu kit pilihan anda untuk Selangor 2023 tahun ni? Bila bagi tahu di ruangan komen. So kalau korang nak dapatkan jersey ni, boleh cuba check link kat bio di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.